Ya, halo, kembali lagi kawan-kawan di beberapa koleksinya Bayu. Wih, keren pokoknya nih. Ada yang macam-macam lah, albino, haifu, dan lain-lain. Pokoknya aku minta penjelasan dari Bayu, bisa ya jelasin iguana ini sebenarnya jenis apa ya. Bisa jadi albino. Pokoknya lihat terus ya. Yuk, bisa dijelasin mungkin. Yang mana dulu deh, boleh jelas. Ini jenis apa ya? Ini jenisnya common iguana. Oh, ini sedih. Kayaknya satu-satu. Uangnya oke. Dan kayak lihat emas ya. Gede ya. Kita bisa. Nah, di sini aku udah bawa iguana nih sama Bayu. Mungkin yang dibawa Bayu dulu ya, itu jenis apa ya? Yang ini, kalau ini namanya Hypo Red. Tapi dia jenis arowana red. What? What the fuck? Iguana common iguana, tapi dia jenis warnanya itu hypo. Gila. Ini keren loh dibanding lihat albino ya. Aku lebih suka lihat hypo. Lebih menyalan. Ya. Ada makanan khusus yang buat jaga warna enggak ya? Ada sih di sini kalau warna itu yang penting ada kandungan beta karoten yang tinggi, jadi itu bisa warnanya bisa makin kinclong. Wah, albino udah pasti tetap albino. Nah, kalau mau tanya nih, bedain jantan untuk betina gimana ya? Kalau jantan di yang sini masih agak melakukan. Oh, agak melakukan. Kalau tapi kalau albino gampang, itu sistemnya center bawahnya itu. Kalau albino di center tuh bening ya, ada kelihatan kelaminnya. Kalau ada benjolan hitam dia jantan, kalau bersih dia lebih. Nice. Kalau ngomong nih ya, mumpung pegang yang albino nih, harganya berapa ya kira-kira sampai kisarannya? Kalau albino yang size segini ya size mungkin dong. Kurang lebih 12 sampai 15 jutaan. Damn! 12-15 ini udah size aman loh. Udah enak dipelihara, siapa tahu teman-teman yang mau beli kan kita hubungi Bayu juga. Kalau yang hypo sendiri? Yang hypo mungkin sekarang udah murah kali ya, yang sama sih, kisaran belasan juga. Kalau ngomongin hypo, apa di iguana ada Lucy ya? Lucy kalau itu lebih disebut snow ya. Oh, snow tapi nggak bersih, putih. Itu ada mungkin juga ada si biru. Nah itu biasanya biru albino. Gemuk. Wah, ini warnanya beda ya? Dibilang albino enggak ya? Kalau ini jenisnya albino deep plus. Tahu mungkin beberapa nyebutnya kalahnya, tapi lebih spesifik ke deep plus. Ini warnanya lebih gelap daripada yang albino. Lebih bisa dibandingkan warnanya. Kembali ke selera lagi ya. Tapi kalau kisaran harga ini, yang karamel ini berapa ya kira-kira ya? Oh, kisaran harga sih bisa bilang lumayan kan pokoknya ya. Untuk bilang harga jualnya ini dijual ya mungkin 30 juta itu. Hitung-hitung nih semua di belakang nih, bisa beli mobil. Gila. Kalau untuk makanan sendiri, pelet, sayuran atau? Di sini hariannya itu sayur mulu, tapi kadang-kadang ya disini pelet. Tiap hari makan ya? Makannya tiap hari.
dijemur tiap hari. Dijemurnya seingatnya. Iya. Terus seingatnya aja, inget juga seingatnya aja. Jadi sama kayak Dracula ya, seingatnya aja. Jadi bagus banget ya. Tahun depan penyenjaran. Kalau ada uang. Yang normal yang di pasaran itu ada yang hijau, ada yang merah, itu bisa dijangkau harganya ratusan ribu lah, 500 ribu ya. Mungkin nggak sampai 1 jutaan di sana. Ayo, yang mau main iguana tuh kantong, untuk semua kantong ada. Ini untuk karung ini, kelas karung. Sombong amat. Total berapa ekor yuk punya yang mau unik kayak ini? Kalau yang albino di sini ada 10. Kalau yang begini ada sepasang. Yang karamel ada sepasang. Yang karamel plus ada sepasang. Kalau yang hypo ada sepasang. Wow. Kita bisa beli mobil ya. Tapi menjanjikan juga ya kalau di luar lumayan. Ya kalau ternak ya mungkin berempat-empat ya. Tapi ya tergantung juga, kalau karena itu belum tentu bisa jadi, selayaknya manusia kawin belum tentu kawin. Ingat itu. Ini umur berapa yuk? Kalau ini umurnya lebih gede daripada ini, mungkin mau setahun mungkin, sampai setahun. Kalau mau setahun, kalau yang ini? Kalau ini masih 6 bulan. Rebut? Tipus terus? Tergantung pencernaannya juga. Biasanya kalau yang pencernaannya bagus, ini lagi gini cepat. Jadi pingin ke iguana mirip Godzilla yang beneran ini ya, ketimbang ura-ura. Tapi yang albino lebih keren. Berarti ini, dia tuh kan ada yang bilang iguana red sama green ya kan itu ya. Nah kalau yang ini albino nya red atau green atau blue? Ini sebenarnya ini iguana green albino, cuma dia mutasi ke pink gitu, jadinya warnanya nggak kuning. Kalau albino biasanya kuning. Oh, kuning kecerahan. Ini agak kemutasi ke orange. Muka lebih keren nih, kayak ada tato. Wah keren deh, ini seru banget dapat lihat ini, apa namanya, iguana albino lah, hypo lah. Koleksinya emang gila. Next kalau kalian mau lihat review teman-teman lagi yang punya hewan unik kayak gini, ingat subscribe ya channelnya. Wajib. Lagi bentar ada giveaway loh, udah 800 subscriber. Di 100 subscriber aku kasih tahu giveaway-nya apa ya, sama cara dapetin giveaway-nya. Mungkin kalau sudah 10.000 subscriber, mungkin satu ekor iguana kali ya giveaway. Boleh kalau cepet ya, kalau cepet 10.000. Ya makasih ya teman-teman udah nontonin channel Arif Global. Pokoknya ingat subscribe, like, dan share ya video ini. Dah. Makin budak. Kita nggak dapet di kamera ya. Ever since I left the city.